Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musala, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Jika subuhnya hingga awal zuha, isra, pewirid pula mendapat pahala umrah dan haji sempurna. Namun, jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati.